Halo, saya Patricia dari Rumah Rempah Noni yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan saya ini bergerak di bidang agribisnis, di mana saya ingin memperkenalkan warisan dunia yang menurut UNESCO untuk dibawa ke dunia global. Rumah Rempah itu sendiri artinya House of Spices, di mana saya mempunyai mimpi untuk mempunyai segudang rempah-rempah yang bisa kita manfaatkan tidak hanya untuk keperluan di dapur, melainkan bisa untuk kesehatan dan lainnya. Sebenarnya nggak sengaja yang seperti saya katakan tadi, saya bertemu dengan salah satu petani waktu saya install kabel di daerah Sukabumi. Saya sangat sedih melihat itu. Terus, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena saya nggak ada gimana saya bisa menjualnya. Ya udah, nggak lama kemudian saya menawarkan produk tersebut dan kemudian saya mendapatkan buyer. Saya ambil barang dari petani, saya bisa bayar cash langsung ke mereka. Untuk saat ini saya ada 3 produk yang menurut saya superfood. Yang pertama itu local ginseng yang mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu ya, dengan tongkat ali. Lalu ada moringa. Moringa itu kelor. Ada beberapa bentuk, mulai dari biji kelor, daunnya, powder, terus ada oilnya. Lalu juga ada black garlic. Kami memulai usaha ini melalui offline dan online distribution, di mana kalau offline-nya itu kami bekerja sama dengan para hotel, restoran, lalu kami juga berpartner di luar negeri dengan Alibaba dan Amazon, dan sudah memasarkan di beberapa negara seperti China, Arab, dan Amerika. Itu kami akan memasarkan juga di Vancouver. Semua petani kami train dengan standar internasional supaya kami bisa menjualnya ke luar negeri. Mulai dari pemetikan, handpick, lalu dari mereka mencuci, mengeringkan, dan udah setelah selesai proses di lapangan, mereka akan mengirimkan hasil tersebut ke Jakarta untuk kami kelola dan kami packing. Saya berharap rempah-rempah Indonesia ini bisa dikenal di seluruh negara. Soalnya rempah-rempah Indonesia ini kan sangat beragam. Saya berharap Rumah Rempah Noni bisa menjadi preferred partner, baik sama distributor kami maupun agregator.